Oke bro, selamat siang. Ini adalah hasil video dari kamera depan dari iPhone SR ya. Ada permintaan ini harus ukurannya bukan 16 titik berapa, melainkan 14 titik berapa ya. Ternyata memang nggak ada settingannya. Saya coba-coba nggak ada, dan saya akan coba untuk crop ya. Jadi intinya maaf sekali bro. Kita harus crop untuk editing pada videonya, ukuran atau resolusi ukurannya ya, maaf. Seperti ini untuk tutorialnya. Oke bro, jadi untuk tutorial crop pada resolusi ya, dari 16 ke 4.3, maaf sekali ternyata untuk di settingan di iPhone SR tidak ada. Kita pakai aplikasi VN, bisa di download di App Store ya bro. Setelah itu seperti ini, pilih 4.3 dan zoom untuk ukuran foto seperti ini. Kalau sudah kita play ya, ini sudah berjalan untuk proses editingannya. Intinya pakai aplikasi VN ini aman, tidak ada watermarknya. Nanti watermark untuk di belakang by FN nanti bisa dihapus bro. Jadi untuk aplikasi FN ini bagus banget, rekomendasi buat iPhone ya, karena free juga kan. Oke, langsung aja kita edit-edit seperti ini dulu. Sebentar, saya akan tambahkan untuk project lagi. Nah, ini untuk project kedua, saya pilih ini dan crop. Nah, ini ukuran 4.3, ini untuk ukuran history IG ya, atau uploadan IG ya, biasanya 4.3 ya. Nah, ini untuk watermarknya VN nanti bisa dihapus kok bro. Oke, lanjut lagi, saya akan impor project ini landscape ya bro. Berhubung 4.3 kita harus zoom seperti ini, zoom, dan kita pilih play ya. Oke, sudah aman, udah terplay atau udah bagus untuk ukurannya 4.3. kita akan ekspor atau kita simpan ya untuk videonya ya, dan kita akan menunggu untuk hasil video dari kamera iPhone ya, dan editing pakai VN ya. 74 7 80 90 100 ya, udah simpan aja. Kita akan coba play ya, dan hasilnya pas ini bro. Ini ukurannya enggak landscape atau 16, ini ukurannya 4.3 bro. Untuk yang blur-blur bawah ini, saya karena ekspornya ini ukuran 16 atau istilahnya potret ya. Jadi kalau untuk hasilnya memang 4.3, nanti bisa dicoba ya. Jadi untuk permintaan settingan 4.3 enggak ada bro di iPhone, maaf sekali ya bro ya. Mungkin gitu aja untuk yang saya upload ini. Thank you yang sudah menonton ya bro ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe bro. Thank you, terima kasih. Selamat siang.